Anggota DPR RI Komisi 10, Putu Supatmarudana, kembali mewujudkan komitmennya dalam upaya menumbuh kembangkan kewirausahaan dan ekonomi kreatif masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital yakni internet. Hal tersebut terungkap saat kader Partai Demokrat asal Desa Teges Ubud tersebut membuka workshop Backcraft Digital Entrepreneurship Melajah Apang Nawang Internet di Banjar Den, Jalan Batur Desa Batu Bulan, Jerukuta kemarin. Putu Supatmarudana menyatakan mengapresiasi masyarakat Batu Bulan telah berkontribusi tinggi terhadap pariwisata. Desa Batu Bulan merupakan desa yang terkenal dengan pagelaran tari barong yang telah mendunia. Supatmarudana berharap bersama masyarakat dapat membawa Batu Bulan kembali pada kemuliaannya, menghadirkan konsep gagasan seni budaya dalam bentuk pagelaran seni barong yang akhir-akhir ini gemanya tersebut meredup. Langkah yang dilakukan anggota DPR RI Komisi 10 Fraksi Demokrat tersebut memberikan fasilitasi mengumpulkan, mendengarkan aspirasi semua komponen masyarakat dan seke barong yang ada. Bekerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia untuk berkolaborasi dan pendampingan masyarakat sebagai ruang komunikasi dengan tema digital entrepreneurship. Agar memiliki kemampuan komunikasi dan kontribusi kewirausahaan, masyarakat dapat menggunakan teknologi informasi internet secara produktif, proporsional, berkontribusi untuk kepentingan desanya. Supatmarudana mengingatkan potensi Desa Batu Bulan begitu besar, diantaranya kerajinan patung batu paras, pagelaran barong, serta merupakan pintu gerbang Kabupaten Seni Gianyar. Untuk memberikan kontribusi besar untuk bagaimana membawa Batu Bulan ini ke depan, mendekatkan Batu Bulan ini kepada marketnya, mendekatkan Batu Bulan ke dunia maya, sehingga semua orang bisa melihat potensi dan kontribusi Batu Bulan untuk pariwisataan Bali dan Indonesia. Nah, kegiatan kali ini adalah tujuannya merajut ini semua. Potensi sudah ada, sejarah heritage sudah ada, konsep sudah ada, sekarang bagaimana kita menata ini kembali. Jangan sampai ke depan masyarakat Batu Bulan ini menjadi penonton saja. Merekalah pelakunya. Dan kami Tiang sebagai wakil rakyat dari Bali tentu ingin menjembatani ini dengan figur-figur. Bagaimana menggaungkan barong ini, pagelaran barong ini ke seluruh dunia melalui media sosial, internet ini. Dan yang terpenting satu lagi adalah bagaimana kita semua hadir ke Batu Bulan bersinergi bersama, sama-sama mengangkat potensi yang dulu pernah jaya dan mulia, sekarang agak tergeser dan hilang mulai. Nah inilah tugas kita. Direktur Fasilitas Infrastruktur TIK Backcraft, Muhammad Nel Elhima menyatakan, pelaksanaan workshop sesuai yang dicanangkan Presiden Jokowi di awal pemerintahannya yang menginginkan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Kita berharap ini hanya permulaan, jadi ke depan nanti tentunya dengan bantuan Pak Putu sebagai anggota DPR untuk juga ikut mengawal inisiatif-inisiatif yang kita lakukan. Sehingga nanti semua bisa berjalan dengan baik, semua bisa komit, terutama yang kita butuhkan komit dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Bendesa Jerukuta Batu Bulan, Dewa Made Oke selain sangat berterima kasih atas fasilitas yang diberikan anggota DPR RI, Putu Supatmarudana, juga berharap hasil workshop segera dapat direalisasikan untuk pemanfaatan teknologi digital dan pengembangan seni generasi muda. Terima kasih, kami tunggu jadi realisasinya apa yang disampaikan tadi kerjasama dengan beliau, Bapak. Direktur daripada Backcraft. Jadi terima kasih sekali termasuk Bapak Marbaung sudah sangat luar biasa menyampaikan tadi peraganya itu, peragaan tadi sudah jelas sekali. Terima kasih. Semoga kita bisa nanti terus mengembangkan hal ini. Workshop Backcraft Digital Entrepreneurship Melajah Apang Nawang Internet diselenggarakan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia yang difasilitasi anggota DPR RI Putu Supatmarudana. Workshop dihadiri tiga pembicara yakni CEO MobileX.com, Firstman Marbaung, CEO dan Founder Bandros Muhammad Iqbal, serta CEO Sparing APP Joh Juda. Sufiatna, Bali TV.